bandel banget sih. Hah? Muka Cika kenapa ini? Cikaku. Ciki punya aku, iya gitu. Ih, bukan gitu. Ciki ini kan udah basi. Ciki itu udah lama di situ terus. Hah? Mbak Fitri, ngarang aja kalau ngomong. Bilang aja, Cikinya mau dimakan sama mie goreng. Ya, dibilangin gak percaya. Tapi enak kok Cikinya. Langin gak percaya, awas aja nanti kalau sakit perut gak aku tolongin. Cie, yang lagi happy. Iya dong. Ya syukurlah kalau gitu. Wah, kayaknya enak tuh Fitri. Enak dong, kamu mau? Mau dong. Nih. Enak. Nah, enak lah, bikinannya siapa dulu. Udah gitu, mie-nya rasa kari lagi. Rasa kari? Emang ada gitu mie goreng rasa kari? Adalah kari mangan. Wah, ada roti tuh, mau dapet goreng, tapi dapet roti. Makan ah. Gara-gara tadi minta mie goreng gak dikasih kali. Jadi ngambek deh. Ada-ada aja sih. Ada biskuit nih. Makan ah. Wow.
kok jadi tambah gatel gini ya? Cika! Ih, ngagetin aja sih! Cika, kamu makan biskuit yang ditoples itu? Iya, emang kenapa? Biskuit itu kan udah lama. Terus, bilang aja semua makanan di sini basi semua. Bener kata Mbak Fitri, Cika, biskuit itu tuh udah lama. Kamu kenapa sih, Cika? Kok garu-garu muka terus? Tahu nih muka Cika semuanya pada gatal. Amin deh. Ini kulkas kok nggak ada minumnya sih Mbak Fitri? Mbak Fitri lupa beli minuman Cika, buat ditaruh di kulkas. Hehe, rezeki memang gak kemana. Jangan diminum! Ambil minuman ini basi lagi. Susah banget sih dikasih taunya Fitri. Tahu tuh. Duh, kok muka aku jadi tambah gatal gini ya? Duh, gatal banget sih. Hah, muka Cika kenapa ini? Teriak-teriak. Hah, Cika, muka kamu kok keluar belatungnya sih? Tolongin Cika dong. Kamu sih Cika, susah dibilanginnya. Ini gimana muka Cika? Cika gak mau muka kayak gini. Kayaknya Cika harus dibawa ke dokter deh, Fitri. Bener, Yang. Udah, Cika.